牛肉吗？嗯，鸡肉、鸡肝，这不是牛肉吗？不是啦，这个是牛筋，就是肺，鸡肺。牛加牛肉渣、啊。你妈妈今天在杀鸡啊？很烦呢、欸。Hi guys, welcome back to my channel. Nah guys, di video kali ini aku tuh mau masak daleman ayam ya, karena kebetulan majikan aku tuh hari ini beleh pitik guys, dua. Dan dalemannya tuh emang selalu dikasihkan ke aku ya. Dan hari ini aku tuh mau masak kayak ati ayam, rempela, usus, ada gajah. Jadi aku mau masak daleman-daleman ayam itu. Aku masak pedes, aku punya pedes buat aku makan siang guys. Dan sekarang langsung aja ya, aku goreng dulu daleman ayamnya. Nah guys, ini jadi isinya itu ada gajah ya, gajah ayam, ada usus, ada telur juga. Adikku pulang. Hai. Ada telur. Ini ininya dalemannya, semua dalemannya ayam. Ini apa? Bentuknya. Ya ampun. Bentuknya tuh aneh banget sumpah. Lucu, unik ya guys ya. Aku deketin. Kayak itunya laki-laki, guys. Terus ada ampela, ada api ya. Ini nanti mau aku masak pedes, tapi sebelumnya aku goreng terlebih dahulu. Goreng setengah matang aja. Nah, ini aku tutup lagi ya biar enggak nyipat-nyipat. Jadi sama telurnya. Nah ini udah aku goreng dan sekarang aku mau masak bumbunya dulu. Dan bumbunya ini aku cuma pakai dua bahan ya guys, karena nggak ada di rumah lagi, nggak ada bawang merah, nggak ada tomat, jadi aku cuma pakai bawang putih sama cabai doang. Nanti aku ulek, tapi sebelum aku ulek aku goreng dulu biar nggak terlalu atos ya guys, maksudnya nggak terlalu apa keras. Oke. Terus aku juga kasih micin ya guys. Ini matiin dulu suaranya.那如果没有米怎么办？再晒太阳，再晒太阳，而且吹吹吹那个。真的。Nah oke, dan sekarang bisa dimasak. Gini aja ya guys ya, nggak usah terlalu lembut. Thank you.
口吗？啊？你就这样子而已，可以吗？可以。Dan aku kasih sedikit Royco rasa sapi ya guys. Aku telan. Warnanya hitam, nggak apa-apa. Yang penting nanti rasanya ya guys. Ini semua udah mateng ya. Tinggal nunggu airnya mendidih sebentar aja, udah bisa ditiriskan guys. Mantep. Dan udah jadi guys, penampakannya seperti ini. Warnanya agak sedikit hitam, nggak apa-apa, tapi pasti rasanya itu sedap banget ya guys. Aku yakin sama masakan aku sendiri. Dan sekarang aku mau ngambil nasi, Merah bentar lagi mau makan. Ini dong sai. Oh, dia jangan sejang. Itu nyo lo ma? Jiro, jikan, 牛家牛肉在啊 你妈妈今天在杀鸡 很烦 dan aku ini apaan guys, ini tuh bentuknya kayak ya kalian lihat sendiri ya. Ayo. Oke. Cukup sekian dulu dan aku mau makan dulu sekarang. Dan guys, aku udah siapin makan siang aku, udah matang ya. Ini warnanya walaupun aku kemeringet ya Allah, Jan. Gurung mami guys keringetan saking panas sih, guys. Nah, ini menunya ya. Orang anak mejo dagingnya mami nyonggo, guys. Aku langsung mak aja ya karena wes lapar ini. Sebulan ini saya panas. Iki mau lo, kok aneh meniki bentuk. Iki koyok. Ini nih telur ya guys, telur yang masih di dalam perut. Jadi tadi nyonya aku ini hari ini tuh beleh pitik. Nah jadi di dalam tuh ada telur yang belum keluar. Jadi bentuknya seperti ini. Ini lo guys. Nah telur kayak gini. Ini telurnya masih ada dalam perutnya ayam yang dibeleh tadi. Enak guys, walaupun warnanya itu nggak terlalu cantik tapi rasanya enak. Bismillah. Bismillah dulu ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum makan biar makanan kita itu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, ini aku awali dengan telur ayamnya sak emploan. Enak. Aku pakai tangan ya makannya hari ini karena aku males kue dangen. Lu mau lemboke wakeh lah aku makan karo tangan. Engko pasti kue dangen. Ini ati.
Lagi gaji ya guys. Aku ini sewa nih gaji. Padahal gajinya nggak relemu ya guys. Tapi boh, angin lo menolak gaji. Kayak nak mecol jadi nyungguh nek kosel. Ini Ati. Itu malah. Nah, ini nanya majikan enggak dengerin. Dia pulang sekolah tadi habis berantem sama temennya, pulang-pulang lesu. Ati guys, keblok pisan. Ini tadi telurnya yang bentuknya kayak itu tadi, tak belah. Aku makan kepalanya dulu. Sisa satu. Nah, keringat ya. Alhamdulillah antek guys. Bagi ini kuat loh. Aku di sini tuh alergi ya. Tak kukuri sampai merah. Jadi hari ini tuh kakekku, akongku tuh lagi marah-marah nggak tahu kenapa. Sejak kemarin sore itu masalah makanan. Jadi nyonyaku tuh siang sama malam tuh mungkin sayurnya sama. Kakekku tuh bosan. Jadi dia perasaannya lagi nggak enak guys. Jadinya sayur kayak gitu jadi marah-marahin. Jadi siang-siang ini juga dia nggak mau makan karena yang sayurnya ada sayur nggak apa sama kayak kemarin. Padahal hari ini tuh nyonya masak sayur baru ya metik di lahannya, di ladangnya dia, tapi tetap nggak mau makan. Katanya jebus ya, nggak nafsu makan. Taiwan juga lagi musim panas banget ya guys, jadi mempengaruhi tubuh untuk apa ya, mau makan apa-apa tuh males, maunya yang dingin-dingin tok guys. Nah guys, aku udah kenyang ya guys ya. Jadi aku akhiri vlog aku sampai di sini hari ini. Thank you buat kalian selalu mendukung channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, and share jika berkenan. Thank you guys and see you the next video. Bye bye. Pedesan guys, mari kita mimik sih.